Departemen Komunikasi, Informasi dan Media atau KIM DPP LDII bekerjasama dengan DPW LDII Lampung menggelar pelatihan jurnalistik Zona Sumatera bagian Selatan dan Banten. Acara itu dipusatkan di Aula Kantor DPW LDII Lampung pada Jumat hingga Sabtu 26 hingga 27 Agustus 2023. Pelatihan itu dibuka oleh Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso. Dalam sambutannya, ia mengatakan, kebenaran baru yang disebabkan oleh penggiringan opini acap kali muncul pada era new media seperti saat ini. Ada pernyataan beberapa ahli tentang post-truth, yaitu kebenaran baru. Yang disebut kebenaran baru adalah kebenaran yang dibentuk atas dasar framing, karena adanya media sosial. Sehingga media mainstream ini kadang-kadang malah tergeser perannya oleh media sosial. Oleh karena itu pelatihan ini menjadi perlu. Yang pertama adalah kita perlu membuat kebenaran, berita kebenaran yang sebanyak-banyaknya, sekaligus untuk mengembalikan kebenaran itu ya harusnya kebenaran hakiki. Bukan kebenaran sebagai hasil framing, bukan kebenaran sebagai sebuah hasil pembentukan opini yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sementara itu, Ketua DPW LDII Lampung Muhammad Aditya mengatakan, para peserta diharapkan mampu menyerap materi yang diberikan oleh pemateri, sehingga kontribusi LDII di semua tingkatan dapat terpublikasi dengan masif. Kami berharap betul acara yang kita gagas ini menelurkan jurnalis-jurnalis muda yang berdedikasi, yang memberitakan yang benar tentang yang ada di sekelilingnya, tentunya juga memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara kita. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP LDII Bidang KIM Ruli Kuswahyudi mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Kegiatan itu diikuti 142 peserta dari DPW LDII Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten. Pelatihan tersebut dibagi menjadi 3 kelas, yakni kelas jurnalistik online, kelas jurnalistik TV, dan media sosial. Agen-agen yang mengikuti pelatihan pada hari ini di Bandar Lampung bisa membantu kami di DPP untuk menghasilkan konten-konten dan menjadi agen perubahan di daerah. Mereka membantu menebarkan bibit baru bahwa kita harus memanfaatkan media ini, kita tidak mau di-framing orang, kita membuat frame baru, kita harus mengisi dunia digital ini dengan hal-hal positif. Menurutnya, tantangan yang sebenarnya setelah pelatihan ini adalah tindak lanjut ke depannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya memonitor peserta pelatihan melalui platform digital. Diharapkan, itu menjadi sarana untuk berkoordinasi dan bertukar informasi.